Hanya tinggal kerinduan dan kenangan dalam diri Nusra Mimi Abdul Malik yang kehilangan anak syurganya secara tragis semalam meluahkan perasaannya dengan berkongsi kesedihan di laman Facebook. Ibu muda berusia 27 tahun yang masih dalam keadaan terkejut itu hanya mampu berkongsi gambar-gambar dan video kenangan bersama anaknya Muhammad Fayyad Ukashah 10 tahun. Menerusi satu perkongsian oleh Nur Syamimi menceritakan bahawa dia baru sahaja membuat kerja sekolah bersama-sama anaknya. Ibu kepada 5 anak itu juga berkata anak syurganya itu disifatkan paling manja dan diberi perhatian sepanjang masa sama ada di rumah atau di mana-mana sahaja. Menurutnya ketika kejadian dia sedang mandi dan kedua-dua pintu rumah dan pagar sudah dipasti berkunci. Sementara itu di perkongsian yang berbeza, Nur Syamimi turut berkongsi gambar pengebumian jenazah anaknya itu. Terdahulu mayat kanak-kanak itu ditemukan terapung di tepi lombong yang terletak kira-kira 80 meter dari rumahnya jam 9.45 pagi semalam.